Masih mengamati bola, ya. Berikan instruksi dulu kedua kiper ini oleh wasit utama Anto. Ya, masih diberikan arahan oleh kedua kiper oleh wasit Anto. Di sini peran daripada fokus sangat menentukan, di mana Edi Pranoto tadi begitu antusias memberikan wejangan kepada Ian. Mundur, kita lihat ada Miswar Pardina ambil laca-laca. Ada maju. Eksekutor pertama kami yang mencetak gol di babak normal tadi. Ini dia Kamil, pembuka gol bagi kesempatan. Tidak dapat. Pemain asal Mamuju, Sulawesi Barat. Kamil dipercayakan menjadi eksekutor pertama. Sementara Ian berdiri di bawah tergawang mengamati tendangan yang akan dilakukan oleh kami. Kita nantikan kami. Yeah. Oh, sudah mampu dibaca. Sementara Iren belum mundur di gawang Mister Gawang. Masih Anto tangkap letak bola. Ketika sudah mundur Iren. Akan Kumar. Gol. Yeah. Padahal juga sudah mampu dibaca. Penyakitan Ical. Sudah mundur tiga langkah dia. Oh, kembali mundur. Ditambah dua langkah ke belakang. Ical. Ambil aja kata Ical. Oh, sudah mampu sebenarnya dibaca juga. Tendangan daripada Ical. Namun tidak mampu diantisipasi oleh Ian. Skor kembali peran. Angkotnya ketika Sompu dari JL Pos. Sompu si pemilik kaki kiri. Kanan. Tidak ada bola dari Sompu. Itu dia. Gagal kembali penendang ketiga daripada JL Pos setelah kembali. Gol ketiga. Masuk sidang. Penentu ketiga dari peran Rizky. Jangan biarkan ketepis. Jangan dari para Rizky. Gol. Begitu keras. Mampu dibaca sebenarnya. Semua tendangan dapat dibaca oleh kiper kedua kiper ini. Namun derasnya tendangan. Perhatikan Adi Majid, sedikit ada beban pada Adi Majid yang menjadi penentu. Gol, cantik. 3-4. Lau mundur ke belakang. Percaya. Berakhir sudah. Ada bola mendatang saja tadi. Bola rumah. Akhirnya reporter ada Bumba Basmasku. Beserta seluruh kru yang bertugas di Pantai Lima Batur. Mengucapkan sampai jumpa. Dan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang. Salam olahraga.